Jadi seterusnya nak masuk ke sesi kedua. Okey, dengan setinggi-tinggi hormatnya saya nak menjemput tiga lagi tetamu khas untuk sesi TerraVest. Perkongsian TerraVest. Okey, kebaikan TerraVest. Okey, kita dengar banyak sakit tulang belakang, banyak komplikasi kan kalau kita belajar daripada Encik Jahid pada pagi ini yang tadi. Jadi seterusnya saya nak menjemput. Okey, kita ada Puan Anis Syahidah binti Cik Nodi, dan seterusnya kita ada Encik Muhammad Rusdi bin Ishari, dan juga kita ada Nur Aslin bin Muhammad Samsudin. Dipersilakan. Take your time. Okay, terima kasih my three VIP hari ini. Jadi, okay, kita start dengan Anis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Anis Syahidah, berasal daripada Kelantan. Ada orang Kelantan lah hari ini? Hari ini ramai dari Kelantan. Okay. Saya tinggal di Kelang lah sekarang, dekat dengan HQ, dalam 3 km je dekat HQ. Jadi Anis, boleh cerita sikit tak kisah anda dengan sakit belakang semua ni? Latar belakang dia macam mana dia berlaku, dan macam mana anda boleh teringat nak start dengan TerraVest? Okey, bermula tahun 2016, masa tu saya pregnant anak yang kedua. So memang sakit belakang yang teruk sangatlah. Daripada belakang dan pinggang pun sakit. Jadi kalau setiap pagi memang bangun tu nak kena minta tolong suami tarik bangun. Then 2016 tu kita kan dah ada guna apa, saya pakai PB, saya guna BVSM. So alhamdulillah beransur kuranglah. Dan 2019, dan sebelum pada kita start PKP, saya start sakit belakang balik dan berat saya naik mendadak. Lepas tu saya macam separa lumpuh, macam berjalan dalam mengensok. Dan saya ada 3 orang anak masa tu kecil, yang mana yang perlukan perhatian lebih lah kan. So anak masa tu dalam 2 tahun lebih, selalu nak dukung, semua memang sakit sangat. Jadi start daripada situ saya cari solution lah untuk jumpa doktor semua. Jadi barulah tahu saya punya sakit belakang tu. Dia jadi macam frozen shoulder, macam kaku kan, dia keras kat belakang. Lepas tu bila saya jumpa dengan chiropractor, saya punya tisu kat belakang ni, dia punya otot tu, dia memang keras yang macam, dia kata, puan punya otot-otot belakang ni memang keras, macam tak bergerak, memang tak ni langsung. So lepas treatment tu barulah dia macam scattered balik. Macam tu lah. So ambil masa yang sangat lama, dan masa tu PKP 2019, 2020, 2021 baru saya refer dekat hospital. Dan kita punya TerraVest start ada tahun 2020, hujung 2020. Saya memang macam mana, sebab kita sakit belakang, memang kita mencari solusi yang mana yang nak pakai cepat hilang sakit. Jadinya bila ada TerraVest ni, memang satu harapan lah untuk saya dan kawan-kawan lain lah kalau ada sakit belakang kan. Bila kita pakai tu terus ada rasa kesan dia, bila pakai rasa suam. Dan kalau katalah kita pergi fisioterapi pun, kita kena pakai hot pad dekat atas belakang ni, tapi bila kita pakai TerraVest, TerraVest tu dah menggantikan hot pad yang tu. Tak, sekarang ni memang saya dah tak pakai sangat lah, TerraPad pun tak tahu kat mana. Sebab kita ada FIR dekat belakang semua kan, satu terus dia akan rasa kesan dia. Lepas tu tahun 2021 bila saya pakai, sebab memang awal-awal tu memang 50-50 lah nak pakai yang tak pakai kan, sebab kebetulan lah masa tu saya dah naik berat badan, saya beli saiz kecil. Taklah kecil sangat, tapi berat saya makin naik, jadi ketat. Saya pakai hanya sarung je, saya tak boleh kancing. Jadi memang stres lah, beli mahal-mahal rasa. Masa tu lah, rasa beli mahal-mahal tapi tak boleh pakai. Tapi bila saya pakai, betul-betul pakai tu, saya dah turun berat dan saya pregnant anak yang keempat. Dan lepas bersalin, masa berpantang tu saya betul-betul
konsisten dengan Terra series lah. Sampai pakai Terra vest, Terra short bra dengan Terra pant. Bonus saya boleh turun berat badan selepas bersalin daripada hampir 80 kilo sampai ke 65 kilo. Banyak jugalah turun berat dan sekarang berat saya macam agak naik sebab saya baru keguguran anak yang kelima lah awal tahun. Hari itu masa tu CDM conference, saya keguguran daripada atas bukit Genting Highland tu. Sejam 40 minit daripada Genting nak ke Hashtag. Keguguran jadi macam kena cuci semua kan. Memang ya Allah, kalau tak ada Terra semua kan untuk berpantang semua, memang rasanya tak tahulah, mungkin saya tak boleh ada kat sini kot. Sebab hari ni kalau saya ada sembang dengan seorang kawan, dia sakit sleep disc juga. Dia kata kalaulah tak ada Terra ni, mungkin kita tak boleh bangun pun hari ini, tak boleh berjalan pun hari ini. Sebab saya punya sakit cervical spondylitis ni, dia menyerang umur orang yang berumur 50 tahun hingga ke 70 tahun ke atas. Dan saya baru berumur 30 tahun. So you all boleh bayangkan, masa saya jumpa doktor tu, doktor kata, awak muda lagi, kita tak perlukan pembedahan. Tapi kalau you tak jaga berat badan, kalau you tak jaga pemakanan dan postur badan, you akan duduk di atas kerusi roda bila dah umur 40 ke 50. So, fikir sendirilah kan. Macam itulah. Jadi, kalau aku tak jaga daripada sekarang, memang kena bedridden mungkin. Pakai je Terra. So, alhamdulillah. Yeah. I rasa ni satu-satu info yang sangat penting. Kita jangan cari solusi masa kita sakit saja. Kita kena ambil langkah lebih awal, kita kena jaga. Sebab ramai orang macam rasa abaikan kesihatan tulang belakang, kesihatan kaki, tapi ini semua dia punya simptom, dia punya sakit, dia akan timbul balik masa kita usia emas. Jadi ini satu perkara yang kita kena mengambil berat betul-betul lah, kena ambil serius. Jadi kalau kita sarungkan 360 Terra, memang kita punya kesihatan akan terjamin, terutamanya wanita. Okey, yang kita perlu mengandung dan juga berat badan naik mendadak, dan kemudian kita nak jaga anak, dukung anak lagi, banyak kerja berat kita kena buat. Jadi kita kena ambil tindakan dengan segera. Okey, dari awal usia muda kita kena pakaikan 360 Terra. Sebenarnya bila sarung saja Terra vest, dia macam massage. Dia massage untuk anda mengurut selama 8 jam sehari. Jadi banyak kita boleh hilangkan kita punya kelenguhan, okey, frozen shoulder semua, dan kita tegakkan kita punya posture juga. Ini satu solusi yang paling-paling berkesan. Okey, dan paling senang sebab kita tak payah buat appointment nak pergi urut ke, nak buat appointment untuk fisio. Setiap kali terapi kena beratus-ratus ringgit. Jadi hanya Terra sangat-sangat ekonomi untuk kita miliki dia, dan bila pakai kita boleh pakai dengan masa yang lama. Jadi ini hebatlah. Saya tambah sikit je. Boleh. Okay. Saya follow fisioterapi tu tahun 2021 dan saya pregnant tu sampai ke usia pregnancy tu dalam 6 hingga 7 bulan lah. Saya tak ingat tapi lebih kuranglah 6 ke 7 bulan. So memang saya kena pergi fisioterapi setiap 1 bulan sekali lah. Dan you all bayangkan kalau untuk rawatan chiropractor sekali pergi adalah RM300. RM300. Fisioterapi paling kurang RM100, tapi dekat hospital memang free lah. Tapi kalau kita sanggup menunggu, bolehlah pergi hospital kerajaan kan. Tapi kalau katalah kita ada extra duit semua kan, saya punya saya selalu urut saraf ni paling kurang pun RM60 ke RM70 yang murah. Tapi kalau mahal, RM100 ke RM180 sekali urut. So memang sangat mahal. Dan bayangkan kalau katalah kita, bila kita dah sakit, kita tak kira macam mana pun, memang nak sihat. Nak sihat kita tak kira dah, keluar duit banyak mana pun kita sanggup. Tapi tak boleh kembalikan balik kita punya sakit tu, memang dah sakit. Macam saya punya cervical spondylitis ni, even
doktor kata tak perlu buat pembedahan, sakit tu memang kekal di situ. Dan saya sebenarnya pernah accident tahun 2012, tapi saya tanpa saya sedarlah benda tu beri kesan yang jangka panjang. Maksudnya 2012 saya accident, 2019 baru saya betul-betul detect yang saya sakit belakang. So ambil masa yang lamalah, 7 tahun. Accident tu bukannya langgar orang, bukan langgar kereta, langgar lembu. Lembu 2 ekor, lembu tu mati di tempat kejadian. Jadi memang dia punya impact tu kuat. Memang kereta kancil tu separuh tu. Alhamdulillah lah saya punya nyawa masih selamat dan masih hidup hari ini, alhamdulillah. Jadi kita boleh berkira lah yang mana solusi lebih menjimatkan dan membawa kesan yang lebih panjang untuk kita. Kita nak ada satu produk yang sangat-sangat baik yang kita boleh bawa selalu. Jadi terima kasih Anis untuk perkongsian anda. Jadi untuk yang seterusnya, kita nak bawakan seorang gentleman, okay, Encik Rusdi, kita punya hero hari ini. Okey, jadi Encik Rusdi, jadi boleh cerita sikit tak macam mana pengalaman anda bersama TerraVest? Kenapa anda teringat nak pakai TerraVest? Boleh cerita sikit, berkongsi dengan kita hari ini. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi lagi kah? Dah tengah hari. Pagi. Terasa pagi . Okey, nama saya Muhammad Rusdi Wezhari. Saya daripada Bagansarai Perak. Ada orang utara kat sini? Ada kan? Kita geng kan, orang utara. Okay. Actually, saya ada masalah slip disk. Slip disk L4, L5, L5S1. Masa saya kemalangan yang pertama. Dan saya ada kemalangan kedua, saya ada fracture C2, T2, T4. Okay, ini adalah semasa kemalangan saya yang pertama, di mana saya kemalangan motor pada tahun 2021. Okay. Semasa kemalangan ini, saya didiagnose oleh doktor, saya mendapat penyakit slip disk lah, L4, L5 dan L5S1, maknanya bahagian bawah sekali kan. Kalau kita nampak posture tadi tu, yang daripada asal kita masa kelas pagi tadi kita dah nampak kat mana kan, location dia. So kat sini saya rasa memang lepas je operation tu, lepas accident tu saya pergi kerja still naik motor lagi, tapi saya rasa memang sangat sakit dekat belakang, sangat sakit. Even though saya dulu saya kerja di KL, saya menetap di Setia Alam. So Setia Alam ke KL tu memang rasa yang sangat-sangat sakit. Bila balik sampai office ke, bila dekat rumah sangat sakit. Sampailah mentor Sidim Izzah, dia sarankan saya pakai TerraVest. Mula-mula saya sangat-sangat skeptikal dengan TerraVest. Siapa sini lelaki yang skeptikal dengan TerraVest? Ada kan? Kita macam nak pakai langar rambu ramba kan. Lepas tu dengan open chest je kan. Rasa macam segan nak pakai kan. Saya try pakai, mula-mula saya sarung saiz 1-2-2. Tak muat. Kalau jangan terkejut tak muat, nanti kita akan tahu kenapa tak muat. Lepas tu, saya follow mentor Izzah kata dengan mentor Siti cakap, gunakan TerraFit. Okay, takpelah kita try, dapatlah turun pakai saiz 1-1-4. Dan saya pakailah saiz 1-1-4 tu. Dan nak dijadikan cerita, saya telah dipindahkan kerja ke Penang dan saya menetap di Bagansarai Perak. Tapi masa tu projek di Pinang tak jalan lagi, so saya kena berulang alik lah daripada saya dah pindah ke Bagansarai, so saya kena berulang alik daripada Bagansarai ke Perak, daripada Bagansarai ke KL. Kadang-kadang kita ada ad hoc meeting tu, kita nak cepat terpaksa juga naik motor. Bayangkan saya naik motor daripada Bagansarai Perak ke Kuala Lumpur. Saya pernah buat. Syukur alhamdulillah dengan kita punya konsisten pakai TerraVest tu, sampai je office ke balik rumah tak ada rasa sakit belakang. Itu yang saya dapat dengan pakai TerraVest. Tapi sebabkan malang tak berbau, saya keep pakai TerraVest. Saya ingatkan saya pakai naik motor accident kan, jadi saya tukar naik kereta. So bila naik kereta, saya accident lagi sekali pada tahun 2023. Tadi ada kita punya gentleman tadi kata dia ingat tarikh 23 Mei kan. Saya pun tak boleh lupa sebab 23 Mei 2023 saya mengalami kemalangan yang doktor telah sahkan ialah nearly death experience. Kemalangan hampir mati, yang mana kalau nampak itu saya masa saya mula-mula kemalangan. Pada ketika itu saya berat 125 kilogram, berat badan saya.
Sebab tu saya pakai TheraVest 122 tadi tak muat. Dan saya pakai 114 bila dah daya sikit kan. Okey, kat sini saya bukan saya nak dijadikan cerita kan. Pada waktu kemalangan ni saya pakai TheraVest. Saya pakai TheraVest. Saya punya kecederaan teruk di bahagian kepala dan juga kaki. Kalau kaki semua nampak macam ni kan. So actually sebenarnya saya dah buat operation THR, which is total hip replacement, di mana hip saya sebelah kanan sini, saya dah dioperasi 4 kali ya bahagian hip ni, sampai last kali dia terpaksa tukar kepada besi. Saya dah tak ada tulang biasa, saya dah guna besi. Orang kata macam Iron Man kan, nampak kaki kasut pun Iron Man sikit. Okay, so masa ni kecederaan teruk, cuma di bahagian badan, saya ada fractured di bahagian rusuk 5 batang kat sini depan, belakang situ T2 T4. Tapi doktor memang semua dah risau dah. Dia buat X-ray MRI 2 kali dua kali dia orang buat. Sebab apa? Kali pertama dia orang takut ada kesilapan, kali kedua buat doktor pun terkejut, alhamdulillah fracture tu dia terletak di tempatnya. Dia fracture tapi dia masih di tempatnya, dia tak mencucuk ke anggota badan yang lain, organ-organ badan. Sebab doktor paling takut kalau terkena paru-paru, tercedera kan, organ badan dalam kan, sangat bahaya. So apa yang saya ingat sekali masa accident tu, saya masa saya accident, saya lupa tau, seminggu saya dekat ICU saya lupa. Walaupun siapa yang datang melawat saya, saya bersembang dengan dia tapi saya tak ingat. Tapi saya ingat satu perkara je, bila bomba tu datang nak keluarkan sama saya, dia nak potong TheraVest saya, saya kata saya gunting kan, ini 700 lebih. saya ingat yang itu sampai sekarang saya ingat. Yang lain-lain saya tak ingat. Yang saya bagi nombor telefon wife dekat polis, saya bagi telefon parents dekat polis, saya tak ingat apa pun. Polis cerita saya yang bagi. Yang saya ingat adalah, jangan potong harga 700 lebih. nampak tak? Tapi jadi life saver you untuk bahagian badan kita. Bayangkan kalau tak ada TheraVest tu, itulah saya boleh claim lah kot. Kita boleh buat apa, crash test. Macam kita buat kan, langgar dinding, wah, nak dapatkan Asian NCAP berapa, 5 star kan. Tera boleh dah dapat dah, alhamdulillah. Saya overclaim sikit, saya selamat, alhamdulillah. Okay, kita memang dengar rasa sangat-sangat dramatik, tapi ini memang kisah benar. Okay, tapi sangat bersyukur sebab Encik Rosdi hari ini sangat selamat dan boleh bersama kita pada hari ini untuk ceritakan pengalaman dia bersama 360 Terra. Jadi dekat sini saya rasa hari ini kita sangat-sangat rasa berbesar hati sebab anda juga nampak dia makin sihat. Okay, saya pun ada dengar perkongsian daripada Encik Rosdi. Sebab dia pakaikan Terra untuk kesihatan dan untuk penyembuhan dia punya luka. Ataupun sebab dia cedera daripada kemalangan kan. Jadi dia pakaikan Terra untuk nasihat balik. Tapi ada bonus juga kan. Ada bonus, boleh cerita sikit apa bonus anda? Okey, bonus ni masa saya fisioterapi, saya memang pakai TheraVest. And then alhamdulillah dia punya posture semua cantik, semua fisioterapi cakap cantik. And then yang paling ada fisioterapi yang terkejut bila saya katakan, ini adalah gambar posture badan saya lah. Selepas saya pakai TheraVest, rasa berlipat kat badan, rasa bongkok semua dah tak ada. Ini adalah fisioterapi saya yang bagi dia nampak perubahan saya time to time. Tapi yang seronoknya lagi TheraVest ni, bonus dia adalah saya dapat menurunkan berat badan saya juga. Saya tengok ini saya yang dulu. Dan kalau perasan ini adalah vest yang sama. Blazer yang sama, dulu tak boleh butang. Sekarang dah boleh butang, alhamdulillah. Okay. So ini adalah gambar saya yang terbaru pada Ogos 2024. Kat sini berat saya naik 90 kilo adalah disebabkan masa saya September 2023 ni, saya masih menjalani rawatan fisioterapi. So time tu muscle saya semua hilang. Semua hilang, kecil. Tapi sekarang ni berat itu adalah berat muscle. Saya boleh claim juga berat muscle sebab apa? Sebab saya punya TheraVest, saya pakai daripada saiz 114 dan hari ini saya sarung 82. Wah, makin nampak fit. Okay, fit betul-betul, nampak awet muda.
Nampak sihat balik. Satu tepukan kepada Encik Rosli. Okey, terima kasih. Saya rasa ini satu rupanya Teravex boleh jadi lifesaver kita. Okey, jadi N, sorry, saya nak tambah satu lagi. Boleh. Ah, yang ini Encik N tak tahu juga tau. Saya cuma nak share lah, bila tadi ada panelis kita yang lain, ada penyakit-penyakit yang lain kan, saya juga nak sharekan, saya adalah pengidap diabetik dan juga kolesterol. Kalau nak tahu, saya dah makan ubat 12 biji. Diabetik dan juga kolesterol lah, 12 biji. Tapi semenjak saya jumpa Shom, amalkan produk-produk Shom dengan TheraVest, BVSM dan sebagainya, alhamdulillah hari ini saya declare, saya dah free kolesterol, tak makan ubat kolesterol, dan daripada 12 biji ubat diabetik saya yang saya makan selama ni, hari ini saya hanya makan sebiji sahaja dan paling minimum. Okay? Jadi konsisten sangat-sangat penting. Kita kena amalkan produk yang baik dan kita akan nampak kesan, okay, yang boleh bawa balik kita punya kesihatan. Terima kasih Encik Rosli untuk perkongsian anda. Dan seterusnya kita ada kita punya kisah yang ketiga. Kita ada Puan Nora Aslin. Boleh cerita sikit tak untuk latar belakang dan juga apa yang anda nak sampaikan tentang you punya pengalaman bersama 360 TheraVest? Terima kasih Jen. Hai semua, apa khabar? Boleh tak kita berdiri? Saya rasa semua dah lenguh. Okey, boleh kita berdiri? Okey, kita berdiri. Okey, kita tarik nafas. Kita tarik nafas dengan kiraan 3. Kemudian kita tahan di perut dengan kiraan 6. Dan kita luahkan dengan ketap gigi dan bunyi sebanyak 16. Boleh? Okey, 1, 2, 3 kita tarik. Tahan di perut. Lepaskan. Okey, siapa boleh 16 saat, 16 kali tu lebih? Angkat tangan. Okey, thank you. Duduk. Itu tadi kita panggil hissing exercise. Cara untuk kita mendapatkan suara yang panjang dan boleh bercakap dengan teratur, insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, untuk pengetahuan semua, saya Nur Azlin binti Mat Sansudin. Saya cancer survivor. Saya ovarian cancer stage 3C sebenarnya hampir 4. Kalau kawan-kawan doktor datang, dia cakap, dia bisik-bisik depan saya. Masa saya dalam, selepas daripada saya operation. So, dan sebelum itu, saya memang ada masalah sakit pinggang. Yang kerap datang. Mungkin itu antara simptom yang saya ada penyakit tu lah. Saya punya pakar sakit puan tak bagi sebut nama dia. Dia kata kalau kita sebut nama dia, kita panggil dia. Dan boleh tak saya nak tahu, ada tak di kalangan sahabat-sahabat Syom di bawah yang juga adalah sama ada fighter, cancer fighter mahupun cancer survivor. Boleh tak? Kalau ada, bangun. Siapa cancer fighter or cancer survivor yang berada dalam ni, boleh bangun. Kak Amy, where are you Kak Amy? This is cancer fighter. They still in fight. Ongoing kita kata ongoing chemotherapy. Okay? Okay, so saya ni ditakdirkan tidak pernah beranak. Okay, tapi pernah keguguran, rupanya dah banyak kali gugur. Okay? Dan efeknya adalah saya ada sakit pinggang yang sakit. Ya, sakitlah kan? Nak cerita sakit pinggang tu kalau orang perempuan, sakit kan? Sakit tak? Dia nak cerita tu kan? Jadi, dan lepas tu saya kena major operation untuk buang semua. Doktor nasihat saya buang semua sebab dia kata dah masa tu dah 44, so dia nasihat tak perlu fikirlah untuk
ada anak, tapi saya ada anak, anak saya lah, anak, anak belaan saya. Mana dia Syifa? Syifa, bangun Syifa. Now 19 tahun. Ada Syifa? Mana anak saya? Ha, tu, tu anak saya. Okay, saya bawa hari ini. Okay. So, saya kemudiannya dalam, bila saya dah operate, and then terus kemo, dan dalam itulah sahabat saya datang, ya, Atika, Cik Noh, lepas tu saya punya teman lama, teman lama Datuk Su, CDM Datuk Su, dan kenalkan dengan Syam, dan masa tu cerita pasal Tera. So saya kata, saya lepas daripada kemo, saya pun memang nak pakai. Dan doktor cakap dia telah, bila dia operation tu, banyak sangat luka dalam perut saya. Yang dia kata mungkin 3 tahun, 4 tahun baru okey untuk you, dia kata. So selalu ngilu, mula-mula masa lepas daripada tu, daripada saya operate, dalam kemo, so dia selalu mudah ngilu-ngilu dalam, dan sebab banyak sangat, kata doktor, yang doktor terpaksa kau 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 kau, doktor kata macam tu. Saya pun membayangkan dia kau 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 tu kan. So bila dah macam tu, saya try, habis kemo saya try, saya pakai satu shoot sebenarnya, dan saya pakai Tera vest kita ni, dia dekat depan saya punya belah macam ni tau. Saya punya belah macam ni, menegak, amazing dia cepat baik tau. Saya pun tak tahulah. So, dekat kita punya Tera tu, dekat depan ni pun ada, ada infrared. Kalau FIR, FIR tu ada di depan ni juga. Dan pembuatan halus Tera ini amat membantu. The zip, cangkuk dia, tidak, saya takut juga. Kita operate kan, kata mak saya pun macam operate beranak tu, memang 2 tahun lah baru okey. So ada kawan kata, jangan bagai bengkong. Orang orang operate beranak ni tak tak pakai, tak boleh pakai apa. Tapi doktor saya kata, siapa cakap? Dia marah kan? You pakai, kata dia. So saya memang pakai. Dan ni Tera ni jadi bengkong. Jadi bengkong saya. Okey, saya ada bengkong juga yang getah tu, saya pakai Tera, saya pakai bengkong tu lagi. Dan saya dapat, kulit saya tu dapat dia punya infrared tu yang juga amat membantu sebenarnya. Sekarang ni dia still ada sebab doktor kata memang teruk saya punya luka dia, keruk-keruk tu kan, saya kata. So still ada tapi kurang sangat. Dan amazingnya, saya sampai lupa saya pernah accident dan saya mengalami koyak. Saya tak ceritakan sebab saya sampai tak ingat saya ada kesakitan itu. Kesakitan itu juga selesai. Sampai tak boleh nak ingat rasa sakit tu. Saya koyak tisu bahu kanan. Tu koyak tisu ni tak boleh buat apa-apa. Dah doktor, masa saya sakit sangat, last kali doktor bagi, selain fisio, doktor bagi saya drug. Steroid, yang mana hitam tu dah cucuk dengan jarum yang besar tu kan. So dia kata dia boleh tahan setahun mungkin. 2019, 15 Mac 2019 saya accident. Dan dengan secara langsungnya, kesakitan itu pun saya tak pernah rasa dah. Dan saya tak ingat saya pernah sakit tu. And sekarang ni bila saya teringat, mana rasa sakit pinggang tu, ya? Tak ada dah. Alhamdulillah. Membantu dengan izin Allah. Memang amat membantu. Jadi saya memang memang harap kita semua boleh pakai rasa Tera ni. Vest ni best. Saya kering bila dah saya dah mengalami, kita kata, kemoterapi ni, dia dah masuk dalam badan kita, dia dah rosakkan juga. Selain dia mengubat, dia juga secara tidak langsung akan sedikit sebanyak merosakkan saraf saya. Dan memang
kawan-kawan pun cerita dia boleh sampai satu tahap saya dah buang rahim dan saya ada penyakit tu, so dia boleh sampai satu tahap. Ada kawan saya dia kata dia tengah drive dia tak rasa kaki dia. Dia tengah drive laju dia tak rasa kaki dia. Bayangkan dia nak tekan brake, dia cerita kat saya. So saya pun boleh bayangkan kalau itu terjadi dengan saya, tapi alhamdulillah habis je kemo, habis kemo bulan 5, 27 bulan 5, and then bulan 6 saya sarung Tera satu shoot dan saya merasai bila saya sakit badan saya boleh ambil je dia, pakai Tera ni dan tidur dengan dia. Bangun alhamdulillah badan ringan. Ringan sangat. Jadi ni kejadian yang Allah bagi dengan batu-batu yang mengganti magnetic crystal. Yes, tu. Magnetic crystal yang menggantikan aku punca. Saya memang orang yang 3 bulan sekali dulu masa sebelum kemo akan buat aku punca. Saya mengurut setiap bulan. So bila saya dah kemo, doktor kata mengurut tidak baik untuk saya, maka saya dah tak ada tukang urut. Yang ada Teravest, Terapen yang mengurut untuk saya. Saya dah tak bayar RM120 sebulan kepada tukang urut. Tapi bila kesian dengan tukang urut, saya pergi juga urut sikit-sikit. Dah tak boleh urut kan? Kesian kat tukang urut, dah hilang pelanggan tetap. Ya, sangat okay. Amazing. Okay. Ha. Boleh so, kita kita tak perlu tukang urut, puan-puan. Kita insyaAllah dengan Tera ni membantu. Ya, dengan Tera satu set memang semua masalah kita boleh atasi. Satu tepukan gemuruh kepada Puan Rasli. Jen, tadi orang cerita pakai Tera nak kurus. Saya bila terlalu kita dah menghalangi proses kemo, so badan susah nak naik berat. Tapi Tera membantu mengembalikan isi-isi dalam badan saya. Dia kan dia ada memori, dia memorize di mana letaknya dia di badan kita, di tempat-tempat kosong itu terisi kemudiannya. Ya, yeah, dia bawa balik kita punya body shape. Make it fit, kan? Jadikan kita fit. Itu yang saya pun rasa macam. Dan dia membantu kita mengawal berat badan kita juga. So ini dia dan walaupun saya tak boleh makan banyak benda, banyak benda sebab still kena jaga for 5 years, tapi tak apa, dia juga membantu kita untuk tidak mudah rasa lapar dan tidak bermaya. Alhamdulillah. So saya harap siapa yang belum pakai Tera Vest, angkat tangan. Siapa yang belum pakai Tera Vest, angkat tangan. So saya harap lepas ni kat luar belilah satu Tera Vest ni. Okay, tidak rugi. Ya, yeah, betul. Pasti ahli keluarga mana-mana yang ada sakit ke semua orang boleh sarung. Dia bukan semata-mata untuk kecantikan, tapi yang lagi penting dia berikan support untuk kita punya tulang belakang dan juga badan kita. Jadi terima kasih sangat kita ucapkan kepada 3 tetamu khas hari ini. Thank you so much. Thank you. Boleh berikan satu tepukan yang gemuruh untuk 3 perkongsian yang sangat-sangat luar biasa.